Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu pameran Malaysia dan Indonesia di Melayu Day. Wow, ini 2 hari yang lalu daripada Akak Nana Supaphon Channel. Yeay. Nah langsung saja guys, saya sudah penasaran ini ya kan, bagaimana pameran Indonesia dan Malaysia guys. Pameran tapi ini mana ini? Ini Thailand apa ini Malaysia guys? Nah langsung saja kita play videonya guys. Ini daripada Facebook Nana Supaphon Channel. Nah jangan lupa di follow ya guys ya. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Oke, saya kita duduk di booth konsulat Malaysia. Oh yeah, Malaysia. Selamat datang Pak. Selamat datang hari ini daripada booth konsulat General Malaysia. Kita ada bagi percuma panduan sembahyang dan juga mukadam. Ni. Ada siapa main sini boleh free? Kita nak bawa balik bawa balik boleh. Ni. Lagi apa ada? Ini panduan sembahyang. Lepas tu kita ada brosure untuk inilah tarikan Malaysia, ada pulau-pulau Malaysia, ada taman tema Malaysia. Ini semua kita bagi free. Kita tengok ni. Masya-Allah. Mukadam. Free je. Ambil berapa banyak nak ambil boleh ambil. Ya Allah. Ni tengok eh. Boleh siapa, bagi anak-anak. Siapa yang lita masuk jangan lita saja tengok ada bagi manfaat edah ke. Ha tengok boleh taruh ni untuk semayan. Ha ni ni. Mari ambil free. Yang ini kita jual. Kita ada labu sayur, kain batik, ada batik gold lining, kita ada kicin Malaysia. Oh, ni labu sayur ni. Labu sayur. Oh, jomnya. Ni untuk buat, untuk jual. Buat apa kau ni? Yang ini dulu-dulu sejarahnya dia orang buat air. Dia orang tak ada peti sejuk, jadi dia simpan air untuk minum dalam ni. Natural sejuk. Untuk minum. Sekarang dah ada peti sejuk, tak guna dah. Tak guna dah. Dia dah jadi vintage. Macam buyung dah. Buyung yang ambil dulu dah. Betul. Oh, okay. Cantiknya. Kak Nana dah datang ni, kita nak minta sign. Guestbook. Bila lagi? Hari tu dah datang konsulat. Ni datang booth konsulat. Okey, boleh. Ramak nak patung lah ni. Ini di Thailand ke? Kerang ni. Itulah. Lepak. Ini Thailand kalau mau wish ya. Siapa dah di konsulat? Bukti dah sampai dah. Ke booth konsulat. Setiap negara itu kan ada konsulat gitu kan ya. Terima kasih sudi datang, sudi melawat booth konsulat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Bolehlah melawat kita punya booth yang lain. Okey, kita sekarang ni kita duduk di booth apa ni Kak? Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia ada pelbagai jenis buku lah yang disediakan untuk halayak Hari Melayu Yala tahun ini. Setiap tahun kami DBP akan turut serta untuk program Hari Yala lah. Banyak pelbagai buku bahasa Melayu, buku Jawi. Buku Jawi. Panduan Jawi. Dia ada buku untuk kanak-kanak jugalah. Lepas ni ada bergambar lah. Buku ni amat menarik lah untuk anak-anak belajar tulisan Jawi. Tulisan Jawi di sini pun lebih kurang dengan Malaysia jugalah. Okay. Anak tadika boleh lah. Anak bertiga boleh. Okay, Kak dari mana ni? Saya dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, jauhnya. Jauh dengan tim saya lah daripada wilayah Timur. Dia di BP wilayah Timur, wilayah Kelantan. Timur. Kota Baru. Ada YouTube, tempat makan, tempat berjalan, masuk kampung. Terima kasih. Ha ni. Nana. Ha. Ni ada buku ni di Malaysia. Ada Mak Kilau. Mak Kilau ni. Tentang pahlawan di Malaysia. Jadi siapa nak mari tengok buku-buku Melayu. Jawi adalah di sini ibu. Ini bahasa dua bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Thai. Dua bahasa. Siapa tak pandai Melayu baca sie. Boleh. Untuk orang yang tak pandai ada dua bahasa. Okey. Siapa berminat bolehlah mari di booth
Wood dengan bahasa dah pustaka. Bukanlah DBP. Kalau sebelah masjid boleh dapat boleh dapatkan DBP wilayah timur dan DBP ibu pejabat. Ini dia punya dihadiran bahasa dan pustaka wilayah timur. Ini boleh paling hampir lah. Boleh lawati juga DBP niaga lah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Sekedar pembelian boleh dalam talian pun boleh. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Sekarang kita duduk di Bumma Indonesia. Ada di Indonesia juga. Okey. Okay, nanti kita tengok dalam kata ada gapo Indonesia. Bawa lagi. Jom. Original. Original Thailand. Indonesia tengok ni. Ini ialah baju-baju batik. Baju batik original. Jino Indonesia. Ini kain tudung. Ni kain tudung dia ada ni. Ada beg. Apa ni? Ini? Bahan batik kina, batik khas Kabupaten Bandung. Bandung. Iya. Ini kita semua desain sendiri. Cantik banget. Cantik banget. Cantik ni tengok batik kina. Batik kina dari Kabupaten Bandung. Okey. Yeah. Ini ialah baju desain-desain di sana. Kita ini juga bahan-bahan ini juga sama. Kita kemarin ke sini belum sempat dijahit. Jadi kita jual bahan saja. Okey. Okay. Okay, terima kasih. Okay. Tengok nih, comel nih. Ini bisa jadi bros sama kaum. Bisa jadi bros sama kaum. Ini dua fungsi. Caranya seperti ini. Caranya. Oh, cantik. Pakai tudung, ini pakai dari pakai wilayah mana? Ini Indonesia bagian Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, Bandung. Bandung. Oh, cantik ya. Nih. Oh, gitu. Ini ialah tempat Indonesia. Kita nak Fatih tengok deh. Ada baju-baju nih, tengok. Banyak ke sini ada baju dari ori dari Indonesia. Ya, betul. Okey, kita jalan lagi deh. Ada batik-batik juga. Ini nampaknya ialah sup serbuk-serbuk buat sup bakso. Sup bakso. Tu kain-kain tudung. Ini apa, ini Kak? Ini buat batik. Buat batik. Ya, jadi nanti ini seperti ini. Ya, buat batik. Kalian ni buat kain batik. Kain batik untuk bubuh warna ya. Ya, betul. Ini untuk bubuh lilin. Lilin. Ya, untuk bubuh lilin. Jadi nanti buat nuki. Untuk tulis. Ya, betul. Jarak-jarak dia ya. Corok. Ini panggilnya canting. Akak dari mana? Saya Intan dari Indonesia, dari Yogyakarta. Yogyakarta. Saya pernah di Yogyakarta. Oke, Jakarta. Di Yogyakarta. Iya, cantik ya. Iyalah. Oke, kita jalan lagi. Kita jalan lagi deh. Ada Tasikmalaya. Banyak ke? Bandung. Sama. Dah jumpa konsulatnya. Hari ini handsome amat. Ya, nanti kita di sini ada apa nih? Di Indonesia untuk Melayu Day 2023 ini kami membawa 9 university, ada beberapa syarikat di bawah Dewan Perniagaan, dan juga total dari seluruh orang yang menyertai ada 117 orang. Jadinya apa yang best dari Indonesia? Dari Indonesia yang kami tampilkan selain education, pendidikan, juga ada makanan khas Melayu, kemudian juga pakaian-pakaian khas Melayu. Nanti Nana tahu sini bawa yang batik yang belum buat untuk tes ada? Ada, nanti ada. Kita akan coba demo batik. Batiknya demo batik tulis Hendran. Terima kasih banyak. Okey, inilah kawasan-kawasan di Bu Indonesia. Jauh. Dari 9 tempat yang bawa mari dari Indonesia ni. Jadinya kita boleh tahu lah.
kata cara-cara tu bebu, cara makan ni, cara buatkan dia lagu mana. Ha tu. Hari ni setakat ni dulu deh. Assalamualaikum. Hai, bye-bye. Hai, cepatnya. Okay guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi guys, pameran Malaysia dan Indonesia yang ada di mana ini ya? Di Thailand ya, Melayu de Jala Thailand. Ah, betul lah di Thailand kayaknya. Iya kan, pastilah. Karena kan ada konsulat-konsulat itu kan, konsulat Indonesia dan juga Malaysia kan. Wah, itu keren banget sih guys asli. Kayak apa ya guys ya? Kita tuh bangga gitu Indonesia, terus di sana kenalin batik seperti itu, cara menyulamnya apalagi dari Jogja gitu kan, khas banget kan dari Jogja. Terus abis itu banyak juga ada kecap-kecap juga, makanan juga tadi, terus ada juga pakaian-pakaian batik khas daripada Indonesia gitu kan. Dan di Malaysia juga ada tadi ya kan. Dan itu membuat kita tuh kayak, ya itu yang dilakukan di luar sana guys ya, untuk mengenalkan ya budaya dan juga pakaian yang ada di Indonesia seperti itu, mengenalkan kepada mereka yang ada di Thailand, yang ada di Malaysia juga, ada orang Malaysia juga pastinya kan, dan juga banyak orang Thailand yang difokuskan di sana karena ini dilakukan di Thailand seperti itu guys ya, kalau tidak silap. Kak Nana ini kan daripada Thailand yang pernah ikut ke apa ya, Dangdut Akademi Asia kalau tidak salah ya Kak Nana Swapon, kalau tidak silap saya kurang tahu juga ya kan. Nah oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini guys. Jangan lupa juga untuk senantiasa apa, sedekah dan juga melakukan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.